Selamat datang dan suruh bisa duduk kembali dan saya juga menyapa untuk setiap saudara yang menyaksikan secara online. Dan bulan ini kita sudah banyak belajar tentang intimasi atau keintiman. Dan kita belajar tentang kuasa keintiman, kita belajar dari kehidupan Henok yang akhirnya mengalami titik balik, akhirnya dia bergaul intim dengan Tuhan, suraku sejak anaknya Metus salah lahir, dan akhirnya selama 300 tahun Henok bergaul intim, dan Tuhan angkat hidup-hidup ke surga. Kita juga sudah belajar tentang eternal pleasure, bagaimana seorang yang bernama Daniel, walaupun dia tahu ada ancaman untuk dihukum dalam gua singa, kalau siapapun yang berdoa menyebut kepada Tuhan yang lain kecuali kepada Raja, tetapi Daniel tetap suraku dia memuji menyembah Tuhan sebab dia merasakan ada eternal pleasure, ada kesenangan, kenikmatan yang tidak dapat diberikan oleh dunia saat kita ada dalam hadirat Tuhan yang mengerti kata amin. Kita juga sudah belajar dari Raja Daud tentang keintiman keluarga Daud seorang yang intim dengan Tuhan, tapi sayangnya dia kurang intim dengan keluarganya. Itu sebabnya ada pergumulan masalah yang dihadapi sampai salah seorang anak Daud bernama Absalom berontak terhadap ayahnya. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang perusak keintiman. Kita belajar dari Absalom bagaimana seharusnya, walaupun dia ada dalam keluarga yang kurang intim, harusnya dia membangun keintiman. Tapi sayangnya Absalom justru dia memberontak sehingga akibatnya dia mati. Nah, di minggu yang terakhir ini saya mau sampaikan sesuatu yang penting sekali tentang keintiman, yaitu maintaining intimacy atau merawat keintiman. Ucapkan bersama saya keras merawat keintiman. Dua tiga. Tahukah saudara sekalian bahwa keintiman dengan Tuhan dan dengan sesama itu perlu dibangun, perlu dimulai, perlu betul-betul kita uh, lakukan. Tetapi juga keintiman dengan Tuhan dan sesama juga perlu untuk dirawat sampai akhir. Nah, saudara sekalian kita akan belajar bagaimana merawat keintiman dari peristiwa kembali tentang kematian Absalom. Memang Absalom itu sesekalian mati karena dia berontak dan ada buat kesalahan. Daud juga buat kesalahan, tetapi kita akan melihat belajar kembali apa penyebab kematian Absalom. Maka kita lihat dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 10 sampai ayat 15 dan Anda tahu bahwa pasal e, ini e, mengisahkan tentang dua kubu antara kubu raja Daud dengan kubu Absalom akhirnya terjadi peperangan yang dahsyat di hutan Efraim dan mengakibatkan kekalahan di pihak Absalom dengan ribu orang mati tewas di medan peperangan. Kita lihat ayat 10. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab. Siapakah Yoab Yoab adalah panglima perang daripada Raja Daud. Katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Kalau anda baca ayat sebelumnya, Absalom seorang yang rambutnya panjang, tetapi waktu dia naik bagal, akhirnya rambutnya nyangkut ke atas ke pohon terbantin, dan dia tergantung. Ayat 11, Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya, salah seorang prajuritnya, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia, membanting Absalom ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau sepuluh sikal perak dan satu ikat pinggang. Akan ada hadiah kalau kamu membunuh Absalom, E12. Tetapi orang itu, salah seorang prajurit Israel berkata kepada Yoab, kepada panglimanya, Sekalipun aku mendapat seribu sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjama anak raja itu. Walaupun aku disuap, diberi hadiah lebih besar, aku nggak akan pernah menjama atau membunuh anak raja itu atau Absalom. Kenapa? Sebab di depan telinga Kamila, raja yaitu raja Daud memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai katanya, Lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Alias Daud berpesan kepada Yoab dan semua tentara Israel, Jangan membunuh Absalom. Ayat 13. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan kianat atau berkianat kepada perintah raja, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja. Raja Daud akan tahu, maka engkau akan menjauhkan diri. Ayat 14. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan engkau seperti ini. Lalu diambilnyalah tiga lembing dalam tangannya dan ditikamnyalah ke dada Absalom. Yoab akhirnya dia membunuh Absalom. Sedang ia Absalom masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Ayat 15. Kemudian 10 bujang pembak senjata Yoab mengelilingi Absalom. Lalu memukul dan membunuh dia. Jelas sekali Raja Daud sudah berpesan kepada Yoab dan semua tentaranya. Jangan kau bunuh Absalom. Tetapi ternyata kasus kalian, Yoab ini akhirnya tetap membunuh Absalom dengan anak buahnya. Nah, tahu kasus kalian bahwa kematian Absalom itu terjadi akibat panglima Yoab membunuh Absalom, padahal Daud sudah memerintahkan pasukannya tidak boleh membunuh Absalom. Nah, berarti ada yang nggak beres dengan Absalom. Padahal uh, rajanya sudah berkata, jangan kau bunuh. Tapi Yoab tetap membunuh. Nah, so sekalian siapakah Yoab ini? Alkitab mencatat Yoab ini adalah anak Seruya. Nah, siapakah Seruya? Ternyata saya selidiki di Alkitab dijelaskan dalam satu tawarik 2 ayat e 13 sampai 16. Alkitab berkata Isai, siapa Isai? Ayah Daud. Isai memperanakan Eliab anak sulungnya dan Abinadab anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Netanel anak yang keempat, Radai anak yang kelima, Osem anak yang keenam dan Daud anak yang ketujuh. Jadi Daud adalah anak ketujuh daripada siapa? Isai. Nah, tapi lihat 16 ayat 16. Saudara-saudara perempuan mereka, Ialah seruya, ucapkan bersama saya keras seruya, dan Abigail, anak-anak seruya, ialah Abisai Yoab, kata bersama saya keras Yoab, dan Asael tiga orang. Jadi sesekalian, ternyata kita baca Isai punya sekian banyak orang anak, memang yang disebut itu hanya laki-laki, tapi ternyata ada dua laki wanita, yaitu Seruya dan Abigail. Dan Seruya ternyata ini adalah saudara perempuan daripada Daud. Jadi, aku, jadi Yoab ini adalah anak dari Seruya, saudara perempuan Daud. Dan ternyata seruannya ini adalah CC atau kakak perempuan daripada Raja Daud. Jadi Yoab ini adalah keponakan Raja Daud. Nah, mari kita belajar lebih dalam. Siapakah Yoab? Ternyata awalnya hubungan Raja Daud dengan Yoab itu sangat intim, sangat dekat, sangat erat. Bahkan akhirnya Yoab, keponakan Daud, ini diangkat oleh Raja Daud, dipercaya jadi panglima perangnya. Ini bukan orang sembarangan dan kemudian so sekalian kalau Anda baca Yoab dan juga tiga uh, berdua saudaranya itu bersama-sama bersama Daud sejak dari gua Adulam sejak Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul mau dibunuh mereka sudah bersama dan ternyata Yoab ini seorang yang benar-benar luar biasa dekat dengan rajanya Daud sampai akhirnya dicatat bahwa Yoablah yang memimpin peperangan menaklukkan kota Yebus yang akhirnya jadi kota Yerusalem dan disebut sebagai the city of David atau kota Daud. Tetapi sayangnya, tetapi akhirnya hubungan Raja Daud dengan Yoab semakin hari semakin jauh. Semakin hari semakin jauh. Kenapa? Akibat dari beberapa kesalahan Yoab. Dan so sekalian bahkan ironisnya akhirnya Yoab keponakan Daud orang kepercayaan Daud bahkan menjadi panglima perang Daud akhirnya mati dibunuh oleh anak Daud yang bernama Raja Salomo akibat Yoab mendukung pemberontakan Adonia salah seorang anak Daud yang lain. Nah, Saudara sekalian, kita belajar dari kehidupan Yoab. Bagaimana di awal dia intim dengan rajanya, tapi tambah lama tambah jauh bahkan akhirnya suraku dia akhirnya dibunuh oleh anak daripada raja Daud. Nah, prinsip ini harus kita pelajari agar kita bukan cuman bisa memulai intim dengan Tuhan dan dengan sesama, tapi kita juga harus bisa merawatnya dengan baik sampai akhir. Siapa mau intim dengan Tuhan dan sesama sampai akhir? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, prinsip ini bisa diterapkan dalam segala aspek hidup kita, baik keintiman kita dengan Tuhan. Ibarat bagaimana hubungan Yoab dengan rajanya, bagaimana hubungan kita dengan Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus, keintiman kita dalam suami istri, hubungan pasangan, keintiman kita dalam keluarga, orang tua, anak, menantu mertua, e, ipar dengan ipar, keintiman dalam komunitas rohani, sesama e, gereja lokal, dan juga sesama gereja-gereja yang lain, bahkan juga keintiman dalam pekerjaan, dalam komunitas, dan sebagainya. Nah, mari kita belajar. Jangan sampai di awal kita intim seperti Yoab, tapi diakhiri akhirnya dia mati dalam pemberontakan. Nah, itu sebabnya kita akan belajar bersama-sama, apa rahasia memelihara keintiman. Saya pelajari renungkan dari kisah hidup Yoab. Paling tidak ada beberapa poin yang kita akan belajar supaya kita bisa memelihara, merawat keintiman. Sekali lagi siapa yang mau merawat keintiman? Yang suran, Amin. Rahasia yang pertama adalah do not go beyond the limit. Jangan melanggar batas. Ucapkan bersama saya keras, jangan melanggar batas. Dua tiga, jangan melanggar batas. Nah. Yoab ini sekalian adalah orang yang merusak keintimannya dengan Raja Daud akibat Yoab beberapa kali melanggar batas. Batas yang sudah ditetapkan oleh Raja Daud malah dilanggar. Nah mana buktinya bahwa Yoab melanggar batas? Yoab membunuh Abner, ya panglima perang Raja Saul yang akhirnya mau berpihak pada Daud tapi Yoab justru membunuh Abner tanpa perintah Daud. Kalau anda nanti baca di Alkitab, lalu Yoab juga membunuh Absalom anaknya dengan anak Daud dengan melanggar perintah Daud. Padahal jelas Daud perintah jangan kau bunuh Absalom. Lalu Yoab juga membunuh Amasa. Siapa Amasa? Amasa ini keponakan daripada Yoab, ya, yang diangkat oleh Absalom waktu berontak jadi panglima perang Absalom. Dan ternyata Yoab membunuh Amasa tanpa perintah Daud. Lalu bahkan juga Yoab mengangkat Adonia, melantik Adonia menjadi raja tanpa perintah Daud. Padahal raja Daud sudah mau melantik raja Salomo, tapi Adonia, anak yang lain dari Daud, justru didukung, disupport oleh Yoab untuk jadi raja. Nah, Yoab adalah orang yang melanggar batas. Dan ketika dia melanggar batas, akibatnya keintimannya dengan raja akhirnya rusak. Nah, seorang rasul di perjanjian baru bernama Rasul Paulus. Dia seorang yang mengerti tentang anugerah dan kasih karunia Yesus. Tetapi dia mengajar buat kita bagus sekali tentang kehidupannya. 2 Korintus 10 ayat 13 dalam Alkitab Bahasa Sehari-hari saya bacakan. Kami tidak begitu. Kalau kami berbangga-bangga atau bermegah, kami tidak melampaui batas. Nah, Paulus berkata, "Kami tidak mau melampaui batas, atau kami tidak mau yaitu keluar daripada batasan." Perhatikan, kami tinggal di dalam batas-batas daerah pekerjaan yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kami. Aku tidak mau melanggar yaitu boundaries atau batasan yang telah Tuhan tetapkan dan berikan. Nah, akibatnya apa? Rasul Paulus di awal sejak dia percaya Yesus, dia intim dengan Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia semakin intim dengan Tuhan. Nah, mari kita belajar. Prinsip pertama untuk merawat keintiman adalah jangan melanggar batas. Ucapkan bersama saya keras. Dua, tiga. Jangan melanggar batas. Ibarat seperti Anda tahu, semua pertandingan olahraga pasti ada aturan dan ada batasannya. Setuju kan? amin. Contoh so sekalian, lihat pertandingan apapun ada batasannya, betul nggak? Dan ada wilayah saudara boleh bermain, Contohnya waktu Anda main bulu tangkis. Lihat bagaimana kalau sampai bola itu atau kok itu jatuh di luar batas. Hanya mungkin satu senti aja di luar batas. Maka artinya itu sudah outside. Dan akhirnya pemain itu akan kalah. Nah hal yang sama dalam hidup ini. Surah sekalian ada batas-batasan yang tidak boleh kita langgar. Apa itu? Contohnya adalah batasan firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita, tapi Dia memberi batasan, Dia memberikan wewenang, tapi ada batasannya. Katakan amin. Dan jangan langgar batasan firman Tuhan. Lalu juga batasan pemerintah. Pemerintah memberikan sebuah peraturan dan ada batasan. Ada juga batasan etika moral, ya kan? Di mana budaya culture bangsa kita ada etika-etikanya. Jangan langgar kalau itu sesuatu yang sesuai Alkitab. Bahkan jangan langgar batas hukum keseimbangan. Contoh, kalau orang selaku tidak seimbang menjaga kesehatannya, pokoknya kerja terus, kerja terus. Padahal minimal satu hari kita harus istirahat, tidur 6 jam atau 8 jam. Tapi karena wokaholik, kerja terus, kerja terus. Dan akibat melanggar batas, akhirnya akan mengalami masalah demi masalah. Nah, so sekalian hari ini mari kita belajar untuk kita tidak melanggar batas yang mengerti, "Katakan amin." Nah, cara tidak melanggar batas itu apa? Ketahui mana batasan yang tidak boleh dilanggar. Orang akan melanggar batas kalau dia tidak tahu jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini contoh dari firman Tuhan. Lihat batasan firman Tuhan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah itu adalah batasan yang saudara dan saya tidak boleh langgar. Apapun terjadi dengan pernikahan Anda, tetaplah pertahankan pernikahan Anda. Yang mengerti tepuk yang meriah kemuliaan Tuhan. Kata amin. Contoh lagi, dalam soal saudaraku, eh, batasan yang tidak boleh langgar. Kita betul-betul mengerti dalam soal eh, kegiatan kita. Tuhan saja hari pertama sampai yang keenam kerja. Tapi hari yang ketujuh dia sabat, dia istirahat. Nah kalau ada orang kemudian melanggar batas, tujuh hari kerja dan sebagainya. Satu hari dia akan menghadapi persoalan demi persoalan. Nah contoh lagi dalam keuangan, Tuhan sudah menetapkan batas. 10% milik Tuhan, jangan dilanggar. 90% milikmu, engkau boleh nikmati. Nah kalau orang kemudian berkata, ngapain saya mau itu? Saya langgar aja. Ini kan saya hasil saya kerja sendiri. Hati-hati. Karena kalau kita melanggar batas dalam soal keuangan, akibatnya jelas itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, suratku yang berikutnya, cara tidak melanggar batas adalah jangan jadikan keintiman sebagai surat izin untuk melanggar batas. Oh, mentang-mentang karena dekat sama penguasa. Apapun yang penguasa larang dilanggar, satu hari akan kena batunya. Betul, saudaraku. Ya, jangan mentang-mentang suami istri sudah baik, intim dekat, maka suami semena-mena ngomongnya mentak-mentak, kasar kepada istri. Nah, jelas itu melanggar batas. Kemudian misalnya kita udah dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, asik sudah bersama dengan Tuhan. Lalu kita karena intim, kita melanggar batas sebagai izin. Lalu kita boleh hidup sembrono, melanggar firman Tuhan. No, 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 no. Tapi mari kita jangan jadikan keintiman sebagai surat izin untuk melanggar batas. Berikutnya adalah nikmati bagian yang menjadi wewenang kita. Yang mengerti katakan amin. Gini ya, gini ya. Ada anak Tuhan yang ngomong sama saya gini, Pastor Lukas, jadi orang Kristen itu enggak enak ya. Menderita, dibatasi, terkekang. Loh kenapa? Lihat dugem enggak boleh, judi enggak boleh, kemudian nanti narkoba enggak boleh, lalu kemudian alkohol juga enggak boleh. Waduh, menderita. Enak jadi orang yang bukan Kristen, bebas lakukan apapun juga. Saya bilang sama orang itu, Anda yang salah. Saudara tahu, kalau Anda main bulu tangkis, memang ada garis pembatasnya. Dan Anda nggak boleh langgar, bola Anda nggak boleh keluar. Betul, saudaraku? Nah, kenapa kita cuma sibuk mikirkan yang di luar batas? Aduh asik ya, kalau di sana boleh selingkuh. Aduh asik ya, kalau di sana boleh kawin lima kali. ya toh. Aduh asik ya di sana, oh boleh korupsi. Tapi kenapa kita hanya mikirkan yang di luar batas? Padahal, yang dibatas kita, wilayah kita masih bagus, nikmat. Jujur, saya mau beritahu, justru pada waktu kita tidak terikat judi, hidup kita nikmat. Ya, amin, amin. Pada waktu kita tidak lagi hidup dalam semua dosa bukan justru bukan kita menderita, kita bahagia luar biasa. Yang menikmati kebahagiaan tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan kata amin. Justru kita harus menikmati bagian yang jadi wewenang kita. Oh, jadi Kristen itu tidak boleh kemudian selingkuh, harus setia sama pasangan. Lalu orang berkata, "Ya bosen pendeta, tiap hari ketemu kocang satu itu terus." Eh, anda harus justru nikmati istri Anda adalah pilihan Anda. Syukuri dan nikmati itu anugerah yang terbaik. Hmm, beberapa suami nggak mau. Amin, amin. Para suami-suami yang mensyukuri istrinya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Demikian juga para istri. Walaupun suami anda tidak seganteng Pastor Lukas, ya kan? Tapi dia yang terbaik buat saudara. Maka ibu-ibu syukuri suami anda. Ayo eh, kita beri tepuk tangan yang meriahkan akan ya, Tuhan, Amin suku. Nas, kata bersama saya, saya bangga jadi orang Kristen. Dua tiga. Makanya jera-jera jangan berkata gini. Aduh, jadi Kristen tuh tidak enak. Salah. Pacaran tidak boleh. Kemudian hubungan seks free sex. Ini kan Amerika. Anda harus mengerti buat apa kita terus ngintip yang di luar batas? Di dalam batas ini justru asik. Saat Anda pacaran tapi kudus, nanti menikahnya menikah kudus, hidupmu akan nikmati sebuah kepuasan yang sejati, teputan yang doa kemuliaan Tuhan. Kata amin. Karena bersama saya jangan melanggar batas. Yang kedua, Sus sekalian, rahasia memelihara keintiman adalah control yourself kendalikan dirimu. Control yourself or someone else will control you. Kuasai dirimu atau orang lain akan menguasai hidup Saudara. Nah, Yoab ini merusak keintimannya dengan Raja Daud akibat dia mengumbar kemarahannya. Ia mengumbar dendamnya dan iri hatinya kepada orang lain. Nah, dengar baik-baik Sus sekalian. Kalau saudara tidak bisa menguasai dirimu, maka orang lain akan menguasai saudara. Iblis akan menguasai saudara. Perkataan dan sikap orang lain akan mempengaruhi dan menguasai hidup saudara dan hidupmu akan menderita. Tapi mari kita belajar control yourself. Kendalikan dirimu. Mana bukti Yoak tidak bisa mengendalikan dirinya? Yoab membunuh Abner demi balas dendam atas kematian Asael adiknya. Nanti Anda baca di Alkitab karena waktu. Yoab juga membunuh Absalom anak Daud karena Yoab benci kepada Absalom yang telah membakar ladang jelainya. Anda masih ingat itu Yoab juga membunuh Amasa keponakannya akibat iri hati karena Amasa diangkat menggantikan posisinya sebagai panglima perang. Bahkan Yoab mengangkat Adonia, anak Daud yang lain menjadi raja karena berambisi mau berkuasa. Kenapa? Karena Yoab sudah bilang ini, "Wah, Zaman Daud, aku sudah digeser. Enggak lagi jadi panglima perang. Nanti kalau sampai Abs uh, uh, Salomo jadi raja, saya enggak punya kedudukan. Makanya akhirnya Yoab mengkipasi, mengangkat dan melantik uh, Adonia untuk jadi raja. Supaya apa? Supaya dia berkuasa. Dan anda mengerti ujung-ujungnya justru Yoab yang mati di tangan Salomo. Amsal 25 ayat 28 berkata demikian. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Tidak ada suatu kekuatan pertahanan. Dan dengan mudah dikuasai, ditaklukkan oleh iblis, oleh keadaan, oleh masalah. Ketika orang tidak bisa mengendalikan dirinya. A person without self-control is like a house with its door and windows knock out. Seperti rumah yang nggak ada jendela, gak ada pintunya lagi. Kenapa? Dengan mudah dihancurkan. Nah hari ini, mari kita belajar kuasai diri kita. Amsal 16 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, bisa kendalikan dirinya melebihi orang yang merebut kota. Melebih orang yang merebut kota, dia mempunyai kuasa untuk mengalami terobosan. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan dirinya. Dengar baik-baik. Saudara sekalian, cara terbaik untuk Anda menguasai dan mengendalikan situasi dan keadaan adalah mulailah dengan mengendalikan diri kita lebih dulu. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Seorang bernama Stephen J. Coven, dia berkata demikian. Ada prinsip 90% per 10%. Apa itu maksudnya? Stephen berkata demikian, 10% hidup ini terjadi akibat apa yang langsung terjadi menimpa kita. Itu hanya 10%. Sementara 90% hidup ini terjadi dari cara kita bereaksi atau cara kita berespon. Saya ulang lagi. 10% terjadi tiba-tiba dan itu di luar kendali kita. Tapi yang lebih besar 90% adalah tergantung daripada reaksi kita dan respon kita. Ini contoh. Satu pagi mungkin Anda lagi makan pagi bersama istri dan anak. Anak udah mau masuk sekolah karena tunggu jemputan uh, mobil uh, bus untuk sekolah lagi breakfast sama-sama. Lagi asik makan, Anda siap kerja dengan pakaian rapi. Eh anak tumpahkan kopi. Baju Anda kena kopi kotor. Nah ketika kopi tumpah itu 10% daripada apa yang Anda nggak bisa kendalikan. Tapi 90% nya reaksi kita. Kalau kita kemudian marah. Waduh kita maki-maki anak kurang ajar kamu. Papa kayak begini kotor bajunya. Lalu anak nangis. Anak nangis nggak teruskan breakfastnya. Lalu, anak sedih laku, akhirnya ketakutan sehingga dia terlambat untuk ngejar busnya sekolah. Dia ketinggalan bus, sementara kita marah-marah, istri kita juga dimarah-marah, istri juga marah. Emosi berantem suami istri, lalu kemudian suami cepat-cepat ke kamar, ganti baju, ternyata sampai di luar rumah, anak ketinggalan bus. Akhirnya si ayah harus paksa antar anaknya sekolah. Anaknya terlambat di sekolah, eh si ayah kemudian drive kenceng karena terlambat kerja, karena terlambat dia ngebut, kena polisi, kena tiket. Lalu kemudian sampai di kerjaan pun terlambat. Hari itu kacau semua. Tapi coba seandainya, kopi tumpah 10%, 90%-nya respon kita, ah enggak apa-apa nak, cuman kopi tumpah. Suka cita aja, next time hati-hati ya. Anak juga, sorry pak, tetap suka cita. Anak makan. Begitu selesai, anak tunggu di tempat bus e, sekolah datang. Tidak terlambat, naik bus. Lalu kemudian kita segera ganti baju, istri juga senyum, kasih cuman. Ya toh. Lalu kemudian suami kerja, berangkat kerja, tidak terlambat. Harimu akan baik. Semua tergantung dari respon kita. Yang mau hidupnya bahagia, eh kita beri tepuk tangan yang meriah doa kemuliaan Tuhan. <tuk> Control yourself, cara mengendalikan diri, mintalah pertolongan Roh Kudus. Saudara, ilmu psikologi, ilmu jiwa cuman bisa mendiagnosa dan memberi saran, tapi tidak punya kuasa mengubah karakter dan sifat orang. Tapi percayalah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa buat kita sanggup menolong kita, mengubah kita dari semua karakter yang buruk jadi sembilan buah roh kudus. Tepuk tangan yang meriah doa kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu disiplin melatih diri, menguasai emosi dan perkataan. Jangan kau bilang ini, pokoknya aku ya begini nih, saya begini nih. Nah Anda tahu itu orang 90 persennya sudah gagal. Tapi mari kita belajar disiplin diri. Iya ya, aku kok bisa marah hari ini. Aduh Tuhan ampuni, minta maaf, kemudian belajar lagi. Saya yakin oleh anugerah Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Katakan amin. Kita malas, kita tadinya suka iri sama orang, suka benci, suka dendam. Tapi tiba-tiba kita mau mendisiplin diri untuk gampang ampuni. Dan saudara akan bisa. Berikutnya, belajar miliki kebesaran hati. Ketika hati kita besar, hati kita lapang, maka ada cukup banyak tempat untuk roh kudus bekerja, memulihkan dan membuat kita hidup berkemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan. Kita bersama saya jangan melanggar batas. Dua tiga dan kuasai diri. Yang ketiga yang terakhir rahasia merawat memelihara keintiman. Yang ketiga adalah be faithful until the end. Tetap setia sampai akhir. Saudara Yoab ini awalnya setia kepada Raja Daud. Tetapi akhirnya ia tidak setia dengan mendukung Adonia menjadi raja. Sayang sekali. Kalau Anda baca dia bertahun-tahun setia. Tapi di akhir hidupnya dia tidak setia. Itu sebabnya hari ini dalam keadaan apapun Saudara belajarlah tetap setia sampai akhir. Karena inilah yang Tuhan mau kita kerjakan. Ayat yang terakhir Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia dua hal ini. Janganlah kiranya kasih dan setia. Ucapkan bersama saya keras, kasih dan setia. Kurang keras, kasih dan setia. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Alias dalam kondisi apapun tetap harus punya kasih dan kesetiaan. Kalungkanlah itu pada lehermu. Para wanita pakai kalung, para cowok sesuatu perhiasan. Sehingga sesuatu yang dibanggakan. Orang bisa tahu saudara, wow ini orang setia. Yang lain gak setia, dia tetap setia. Bahkan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Loh hati nggak dilihat manusia. Tapi Tuhan yang melihat hati kita. Kesetiaan kita akan dilihat oleh orang. Tapi bukan cuman pencitraan. Tapi Tuhan melihat sampai ke dalam dasar hati kita. Loyalty is a responsibility. Not a choice. Kesetiaan adalah sebuah tanggung jawab. Bukan pilihan. Hari ini Saudaraku, Apapun kondisinya tetaplah setia kata bersama saya tetap setia baik setia kepada Tuhan setia kepada keluarga anda setia kepada orang-orang yang anda harus setia karena ini sesuatu yang penting Kenapa cara tetap setia sampai akhir jangan berubah setia akibat situasi dan keadaan keadaan susah maupun baik tetap setia Gak ada yang amin keadaan kurang maupun kelimpahan tetap setia. Yang mau tetap setia beri tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan. Saudara banyak suami itu waktu masih belum punya apa-apa setia sama istrinya kemana-mana istrinya digandeng kenapa takut hilang saudaraku. Tapi berapa banyak suami kalau sudah diberkati sudah kaya raya mulai ya kan? Bukan gandeng istri, gandeng tuti, susraku. Sekretarisnya di sini nggak ada, Ya kan? Mulai aneh-aneh. Makanya katanya ujian pria dan wanita itu beda. Pria teruji waktu dia kaya. Apakah dia tetap setia atau enggak? Kalau pria susah, percayalah tetap setia. Tapi wanita terbalik katanya. Waktu bahagia pasti setia. Tapi pada waktu susah, apakah wanita tetap setia. Tapi saya percaya di antara sekian banyak orang, hari ini Tuhan lihat saudara dan saya orang-orang yang setia. Dalam segala keadaan, waktu doamu dijawab Tuhan maupun doamu tidak dijawab Tuhan, tetaplah setia dan amin. Tahan lewati ujian kesetiaan. Akan ada ujian-ujian Kesetiaan itu harus di profit, harus betul-betul terbukti. Dan itu akan diuji. Percayalah hubungan antara suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan gereja lokal, dengan yang lain akan diuji waktu lewati ujian kesetiaan. Saya berdoa biar kita lulus semua. Katakan amin. Dan pandang selalu upah di balik kesetiaan memang di awal terkadang setia. Itu nggak ada hasilnya. Tapi percayalah firman Tuhan berkata. Kalau barang siapa setia sampai akhir. Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Hari ini maukah kita belajar setia sampai akhir. Sayangnya Yoab hanya di awal dia setia. Di tengah dia setia. Tapi pada bagian akhirnya dia tidak setia. Saudara, saya tahu kita semua sedang lewati masa-masa sulit hari-hari ini. 2008 krisis yang terjadi di Amerika. Tapi puji Tuhan tidak ngefek ke factory, ke pabrik, kerjaan pabrik. Tidak ngefek ke toko maupun restoran. Tapi pandemik ini ternyata banyak melululantakkan area-area pekerjaan. Pertanyaannya, di saat kita sulit seperti ini, maukah kita tetap setia melayani Tuhan, mencintai Tuhan? Saya ingat berbagai proses ujian kesetiaan yang kami harus lewati. Waktu itu, saya masih SMA, ayah saya sudah bertobat, dan akhirnya setelah lima tahun pertobatannya, dia jadi seorang penginjil, belum jadi gembala almarhum ayah saya Pastor Henok Kusuma waktu jadi penginjil dan anda tahu penginjil hanya hidup karena iman nggak ada gaji tetap tiap bulan dari seorang pengusaha dia tutup usahanya dia jadi penginjil sampai akhirnya habis semua saya masih ingat saya dan kakak saya hampir di drop out dari sekolah SMA karena sekian bulan orang tua tidak bisa bayar uang sekolah. Namun untung karena kepala sekolahnya teman ayah saya masih diberi kesempatan. Padahal sudah seolah-olah sudah mau dikeluarkan. Keadaan kami berat. Bahkan kami pindah ke rumah yang lebih kecil lagi. Dan dalam keadaan begitu saudaraku, ayah saya akhirnya difitnah oleh beberapa rekan hamba Tuhan yang lain. Sampai semua orang sebagian besar waktu itu yang kenal dengan ayah saya mulai memusuhi ayah saya, dan Anda tahu kalau memusuhi ayah saya berarti saya sebagai anak ibu saya juga dimusuhi semua. Ada fitnah-fitnah yang jahat yang ditujukan, dan belum selesai. Ayah saya dalam keadaan waktu itu masih sisa motor terakhir, dia melayani di sebuah gereja kecil di sebuah tempat di Surabaya, ditabrak mobil. Jujur, kami kaget. Wajah ayah saya sudah nggak berbentuk lagi waktu itu. Tapi oleh anugerah Tuhan akhirnya tanpa operasi plastik bisa pulih lagi. Suruhku. Nah Anda tahu di dalam keadaan yang paling berat seperti itu. Saya masih ingat malam itu kami sekeluarga kumpul. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan lebih lagi. Ayah saya dengan air mata bilang begini. Papamu sekarang jadi hamba Tuhan. Satu pesan papa Samuel Lukas. Apapun yang terjadi, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Setia terus melayani. Walaupun keadaan seperti ini, nanti kalian akan ngerti apa rencana Tuhan. Saudara di saat itu berat sekali keadaan kami sekeluarga. Saya bersyukur punya ayah dan ibu yang tetap mau berkata setia melayani. Setia Yesus. Saudara, sampai akhirnya Tuhan mulai buka jalan. Tiba-tiba ada seorang pengusaha di Surabaya. Salah seorang anaknya, saya masih ingat laki-laki. Ternyata stres alias gila. Dan sudah keliling ke banyak pendeta Minta didoakan, sudah keliling ke psikiater, dan beberapa kali keluar masuk rumah sakit jiwa, tetap nggak baik. Entah bagaimana, Dok, e, pengusaha itu diberitahu, "Datang aja, ada penginjil namanya Henok, dan Anda tahu, saya masih ingat datang ke rumah kami, dan ayah saya mendoakan doa pelepasan, puji Tuhan." Bukan karena ayah saya yang hebat, tapi Yesus yang menyertai. Amin. Mendadak selesai didoakan, itu pemuda waras lagi. Bahkan bisa tertarik sama wanita. Kenapa? Karena sebelumnya tertarik sama yang bukan wanita. Anda tahu? Itu pengusaha. Senang sekali. Dan Anda mengerti? Dari satu pintu itu. Ini pengusaha cerita ke banyak teman-teman yang lain sampai terkenal. Pokoknya kalau ada keluargamu yang stres gila, cari pendek, apa penginjil Henok. Maka sejak itu rumah kami penuh dengan banyak orang gila. Antri minta didoakan. Dan puji Tuhan, bukan karena kami, tapi Yesus yang menyertai. Akhirnya Tuhan buat buka pelayanan lebih lagi. Ada promosi Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bawa ayah saya untuk mulai merintis gereja di Jombang, pindah dari Surabaya ke Jombang. Dan Tuhan berkati. Akhirnya sekarang dilaju kalau ibu saya dan adik-adik saya. Kakak saya juga ke Balikpapan, Kalimantan. Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Saya juga ke Amerika. Seandainya hari itu, waktu di situasi yang paling berat. Ayah saya bilang ini, that's it. Selesai, ayo kita tinggalkan Yesus. Kita undang, nggak usah lagi melayani Tuhan. Jujur, kami tidak lihat apa yang terjadi hari ini. Hari ini, ketika keadaan pernikahanmu berat, keadaan hidupmu berat, jangan pernah berubah. Setia sekali, Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Kesimpulannya, rawatlah dengan baik keintiman dengan Tuhan dan sesama. Harus dirawat, jangan seperti Yoab di awal, dia intim dengan rajanya. Tapi akhirnya justru dia mati di tangan anak Raja Daud. Rahasia memelihara keintiman yang pertama jangan melanggar batas. Ada batasan-batasan yang kita tidak boleh langgar. Hiduplah nikmati apa yang menjadi batasan wilayah saudara. Enggak usah sibuk iri dengan batasan orang lain, jatah orang lain, tapi belajar bersyukur, jangan melanggar batas. Kendalikan dirimu. Karena kalau tidak sudah akan dikendalikan oleh iblis. Dikendalikan oleh orang lain. Dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Dan yang ketiga tetap setia sampai akhir. Siapa hari ini mau berkata? Tuhan, aku mau terus intim dengan Tuhan dan sesama. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.